Petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi DKI Jakarta, Jumat lalu, melakukan operasi narkoba di Rusun Marunda, Jakarta Utara. Dua orang warga dan tiga karyawan rusun didapati positif menggunakan narkoba. Kabit pemberantasan BNNP DKI menyebutkan sejumlah rusun berpotensi menjadi target peredaran narkoba. Dan kami sudah terhubung dengan koresponden CNN Indonesia, Miladia Rahma, yang akan melaporkan dari Rusun Marunda, Jakarta. Selamat siang. Mila, sejak kapan narkoba ini dapat beredar di Rusun? Dan dari mana sebetulnya narkoba didapat para tersangka dan bandar? Selamat siang Aldi, sebelum menjawab pertanyaan Anda ini tampaknya juga penting untuk kami sampaikan bahwa memang betul pada hari Jumat yang lalu sejumlah petugas dari Badan Narkotika Nasional Provinsi atau BNNP DKI Jakarta dan juga sejumlah petugas kepolisian telah melakukan razia penyalahgunaan narkoba di Rusun Marunda, Jakarta Utara. Ada sebanyak 237 orang yang kemudian dirazia, 105 diantaranya dilakukan tes urin dan dari 237 ini 214 diantaranya adalah karyawan dari rusun dan 23 lainnya adalah warga rusun. Dari kemudian 105 yang kemudian dilakukan tes urin terdapat 5 orang yang positif menggunakan narkoba jenis sabu-sabu dan juga ganja begitu ya. Dan memang selain kemudian dilakukan penggeledahan atau maksud saya selain dilakukan razia ternyata juga pihak kepolisian dan juga Petugas dari BNNP DKI Jakarta juga melakukan penggeledahan terhadap satu unit rumah susun di Tower A11. Saya akan tunjukkan Aldi kepada Anda bagaimana kondisinya pada hari ini, betul? Ini adalah rumah susun tepatnya di Tower A11 yang dihuni atas nama Suprihatin dan memang seperti yang kita tahu yang sudah disampaikan oleh pihak BNN PDKI Jakarta menyatakan Suprihatin ini memang diduga sekali lagi diduga tidak hanya sebagai uh, apa ya pemakai tapi juga sebagai bandar namun ini juga kita masih menunggu kepastian apakah betul memang tuduhan ini memang betul-betul uh, terjadi atau prosesnya memang masih masih terus berlanjut karena memang pada saat penggeledahan terjadi, tepatnya pada Jumat siang, atau seni dari rusun ini tidak berada di tempat. Dan ini juga kemudian disampaikan oleh BNNP bahwa ketika penggeledahan terjadi dan yang bersangkutan tidak ada di tempat, maka status dari Suprihatin ini adalah sebagai DPO, dan saat ini masih terus dikejar. sisi lain juga kalau kita melihat banyak kemudian warga yang kami tadi mintai ini biasanya memang tinggal di sini bersama dengan istrinya namun saat ini istrinya tidak ada di rumah juga pada saat kejadian juga dan sejak terjadinya penggeledahan pada hari Jumat yang lalu memang yang bersangkutan tidak pernah pulang ke rumah. Sekali lagi saya akan ajak Anda ya boleh kamera agak maju sedikit Aldi seperti inilah suasana terakhir dari rumah susun atau unit yang dimiliki oleh Suprihatin atau yang dihuni oleh Suprihatin kondisinya memang berantakan tidak terlalu banyak furniture yang ada di dalam rumah karena memang pada saat kejadian petugas kepolisian dan juga pihak BNNP ini melakukan pendobrakan begitu ya karena ini memang terbukti sekali dari ruas pintu luar ini memang terlihat ada upaya paksa untuk masuk. Nah untuk mengetahui sebenarnya bagaimana kemudian kronologis dari terjadinya penggeledahan dan juga razia saya sudah bersama dengan Ibu Jamaiyah. Ibu boleh ke sini Ibu di sebelah saya ya. Ibu juga sebagai tetangga Pak Suprihatin juga ya, bu ya. Kalau ada kemudian tuduhan yang uh, apa ya dialam, dialamatkan kepada Pak Suprihatin yang menyatakan dia ini bandar atau apa, saya boleh tahu nggak, ibu punya kecurigaan ke arah situ? Saya eh, sih nggak sih, kenapa? Karena ngeliat sehari harinya dia itu begitu. Pendiam. Diam. Hmm. Kalau pemakai sih kita juga nggak tahu ya. Kalau kayak dia bandar itu kayaknya enggak hmm. deh. Soalnya kalau ibarat kalau bandar apa-apa aja dia minta emaknya. Okay. Makan, mau berangkat kerja minta emaknya duit. 10 ribu emak buat beli sarapan, 20 ribu emak buat beli bensin. Okay. Ibu Jomaiya emang betul dia tinggal di sini bersama dengan istrinya saja? Tadinya sama istrinya, tapi istrinya sejak habis lebaran gak datang lagi. Oh, okay. nah, sejak kejadian hari Jumat kemarin sampai dengan detik ini berarti dia gak pernah pulang? Gak pernah pulang dia. Dia kerja apa sih, Bu? Saya masalah kerja dia juga saya kurang tahu kerja di mana. Cuma emang kata maknya kerja kan maknya kerja bareng sama kita. Okay. Tapi memang hari-hari beliau emang cenderung diem ya, nggak terlalu berinteraksi dengan tetangga. Enggak. Ya biasa ngobrol, suka ngobrol di depan sini. Tapi ya biasa. Oke. Nggak begini begitu nggak kayaknya okay. sih. Ibu, saya pengen tahu sebenarnya prosesi atau bukan prosesi ya, tapi lebih ke kronologi pada saat kemudian ada razia. Paling tidak memang ibu mungkin nggak ngelihat ya bagaimana Tapi pendobrakan ini. Saya orang saya lagi kerja. Tapi pada saat itu memang um, begitu banyak petugas kepolisian. Aduh, emang, emang banyak. Saya lagi kerja, saya juga kaget. Emang saya kemeteran nggak bisa bangun, duduk juga. Kalau kemudian warga yang tadi kami sempat tanya juga, memang ada sejumlah petugas kepolisian pakai senjata lengkap. Memang begitu tadi bu lihat juga senjata yang panjang itu loh mbak. Oh, okay. Saya Bagi juga nggak tahu. Ya, ada berapa orang? Enam apa berapa orang tuh? nah ibu setelah kejadian kemarin warga jadi agak trauma gak sih bu maksudnya gini ini mungkin baru pertama kali yang lihat pasukan pasti ketakutan lah kayaknya was-was terus mbak takut ada apa ada apa kita kan gak tahu padahal kita orang kalijodo jadi ini warga biasa Gak tahu menang masalah ini itu gak ngerti Oke. nah ibu sejak kemudian kejadian kemarin ada juga lima orang warga warga dan juga sebagai eh, sebagian petugas keamanan ya begitu ya yang kemudian sudah positif menggunakan menggunakan narkoba. Ibu sebagai warga, apa yang ada di benak ibu? Apa harapan ibu? Atau seperti apa sih kewaspadaan dari ibu? Ya mudah-mudahan aja cepat sadar lah yang pada make. Toh itu nggak berguna buat diri sendiri, buat lingkungan. Sadar aja lah diri sendiri. Disadarin susah orang begitu. Kalau nggak dari diri sendiri, itu aja deh. Mintanya mudah-mudahan yang pada pakai sadar gitu aja. Tapi memang pada saat kemudian teken kontrak lah ibarat kata begitu ya Bu ya untuk masuk ke Rusun Marunda ini ada klausul sebenarnya menyatakan bahwa kalau kemudian warga yang masuk di sini terbukti menggunakan narkoba harus keluar. Memang ada ya Bu ya? Ibu sempat nggak? Ya? Saya nggak begitu merhatiin deh mm -hmm. Bu. Kurang merhatiin Kurang begitu merhatiin. iya. Tapi memang di situ ada klausulnya. Saya hanya menjelaskan pada Ibu, mudah-mudahan Ibu, juga tahu. Oke, kalau begitu Ibu Jamaya, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan ini kemudian tidak jadi apa ya, bola liar. Tidak. Ya mudah-mudahan jangan kali jodoh lagi, kali jodoh Baik. ya lagi yang buat sasaran gitu loh. Kayaknya sasaran empuk di sini. Oke, okay. ada apa-apa orang kali jodoh, ada apa-apa orang kali jodoh. Okay. Ini warga semua, rakyat kecil semua, nggak ngerti apa-apa. Ya artinya yang bersalah tetap harus diproses, ibu ya. Di sesuai... Silahkan diproses dengan sesuai dengan hukum. Tapi jangan kemudian geruduk-geruduk begitu kan kita trauma. Sejak di kali jodoh, gitu loh. Jangan diulang lagi, diulang lagi. Kaget kitanya. Baik Ibu terima kasih banyak atas Sama -sama. waktunya. Ya, Mudah-mudahan ini juga menjadi perhatian khusus ya. Bumi? nah itu tadi Aldi ini memang yang menarik tadi kami sempat berbincang juga dengan Chief Keamanan dari pihak Marunda Rusun Marunda yang menyatakan bahwa sebenarnya kalau kita melihat ke belakang ini bukan kali pertama terjadinya razia penyalahgunaan narkoba sudah ada dua uh, kali razia yang dilakukan sebelumnya dan memang fokus uh, razia penyalahgunaan narkoba ini dituju kan kepada pekerja harian lepas atau PHL. Jadi untuk warga yang baru dilakukan pada dua indikasi bahwa kemudian memang setiap orang yang bersalah dalam hal ini menggunakan narkoba memang harus diproses di sisi lain. Tapi kita juga tidak boleh mengaburkan atau menafikan beberapa fakta lain bahwa tidak semua orang kemudian para penghuni rusun ini yang kebanyakan memang warga eks jodoh gitu tadi seperti Ibu Jamaya sampaikan tidak semuanya kemudian orang ini jangan kemudian ada stigma yang menempelkan kepada mereka bahwa orang kali jodoh ini uh, sebagai bandar atau pengguna atau kemudian pengedar begitu. Itu saja yang bisa disampaikan kembali ke studio Aldi. Baik, Mila Rasmah, koresponden CNN Indonesia melaporkan dari Rusun Marunda, Jakarta. Terima kasih atas laporan Anda.